Oke teman-teman, kali ini kita akan perbaikan gerinda. Gerinda itu mereknya Ryu teman-teman ya. Ini mati total teman-teman. Mati total ya. Jadi datang ke sini katanya tidak bisa hidup. Jadi saya coba dulu nanti ini perbaikan seperti apa nanti ini. Apakah bisa diperbaikin apa memang sudah tidak bisa diperbaikin lagi. Seperti teman-teman, ini kayaknya gerindanya ini masih baru ya. Belum ada setahun ini gerindanya nih, teman-teman. Ini di mereknya merek Ryu ya, teman-teman. Ini gerindanya merek Ryu tuh. 100 mm 220 volt 50 Hz 580 watt. Ini 11.000 RPM teman-teman ya. Ada nomor serinya juga. Ini Tekiro Corporation Japan Technology teman-teman ya. Kerusakannya memang di mati total katanya teman-teman, tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup katanya teman-teman. Jadi saya coba dulu ini colokin ke listrik. Apakah bisa hidup apa enggak? Coba saya colokin ini. Nah, saya coba colokin, saya coba lagi hidupin teman-teman. Wah, ternyata mati ya. Tuh teman-teman ya, mati, tidak bisa hidup. Nanti saya coba buka dulu, bongkar dulu, saya cek dulu teman-teman ya. Sudah ukur ini, saya sudah ukur lilitannya, sudah diukur kabelnya, ternyata bagus teman-teman ya, lilitan sama kabel bagus. Terus saya curiga sama ini stop kontaknya teman-teman ya, yang ini nih, yang ini ternyata kerusakannya ini teman-teman ya, stop kontaknya rusak, jadi harus diganti ataupun kita akan modifikasi ya teman-teman ya, stop kontak yang ini yang rusak ini teman-teman. Saya sudah bongkar, saya sudah ukur dari kabelnya, kabelnya bagus, ini bagus kabelnya. Terus ukur di lilitannya bagus, ukur di carbon brushnya itu bagus, carbon brushnya bagus. Terus saya ukur di stop kontaknya ya, stop kontaknya atau saklarnya ya, saklar hidup matinya ya. Ternyata ini tidak berfungsi teman-teman ya. Nih coba saya on kan atau di off kan. Ini posisi tester ini bus ya, buzzer ya. Dia akan nyala ya gini ya, seperti ini. Ini dia posisinya di buzzer. Dia hidup ya teman-teman ya. Nah, kalau nanti di sini dia tidak bunyi atau di onin tidak bunyi, berarti dia udah otomatis kerusakan di saklar ya, saklar on off. Nih, teman-teman. Tuh, udah saya onin, tidak bunyi juga. Saya offin juga, onin lagi tidak bunyi, teman-teman. Ternyata berarti sudah fix teman-teman, ini kerusakannya di saklar on off-nya. Coba kita bongkar dulu teman-teman ya, atau seperti apa nanti, apakah bisa dimodifikasi. Jadi teman-teman, kalau kerusakan di sejenis bor ataupun merek lainnya ya, gerinda ataupun bor merek lainnya, itu sering rusaknya itu teman-teman biasanya di carbon brush ya. Ini carbon brush, terus ini ada dua carbon brushnya, kanan sama kiri ya. Terus itu kabel ya teman-teman ya. Tapi kali ini nih kerusakannya di saklarnya ini.
mungkin ini sakarnya kurang bagus banget apa, atau ya namanya barang elektronik teman-teman ya. Ini kerusakannya ada ketemu, kerusakannya di sakar on off nya. Oke teman-teman, saya akan bongkar, saya akan modifikasi nanti seperti apa jadinya, kita lihat lagi teman-teman ya. Cek lagi, terus saya pakai ini ya, pakai WD-40, ini pakai WD-40, saya bersihin saklarnya, saya bersihin saklarnya, tidak jadi saya bongkar ya teman-teman saklarnya ya, cuman saya bersihin, saya semprot aja ini lubangnya, saya semprot, ternyata teman-teman bisa kembali teman-teman, berarti ternyata ini kena debu ya, kena debu dari kotoran-kotoran yang gerenda ini. Ini kan digunakan kemarin motong keramik ya, kayaknya sih motong keramik, tapi debunya banyak banget, jadi saklarnya tidak berfungsi ya teman-teman, jadi mati ya, kena ke ketutupan debu itu teman-teman ya, saklarnya ya. Ini sekarang sudah normal lagi, coba kita lihat ya. Nih saya bikin di off dulu ya, di offin dulu ya, ini kan ada nih, saya bikin di offin dulu, saya bikin di off ya, ini off nih, ini teman-teman di off nih, ini yang sebelah kiri ya, sebelah kiri tangan saya ya, off ya, saya cek, coba saya ukur. Saya ukur teman-teman. Agak susah ya teman-teman ya, karena tangan satu ya mati ya. Saya pasang on ya, saya pasang on sekarang. Tunggu bentar teman-teman. Ini teman-teman ya, saya pasang lagi. Nah, sudah berfungsi teman-teman ya, saya bikin off. Nah, matikan teman-teman. Off, saya bikin off, saya bikin on. Saya bikin on, nih. Tuh teman-teman ya, jadi kita akan pasang kembali nih gerenda ataupun bor, apakah berfungsi setelah saya modifikasi ataupun dibersihin dengan WD-40 teman-teman. Kita tunggu kembali ya, kita lihat video lagi ya teman-teman ya. Nah, ini sudah hidup kembali. Teman-teman, bornya atau gerindanya sudah hidup kembali teman-teman ya. Jadi permasalahan kali ini selesai. Jadi teman-teman bisa memperbaikinya di rumah juga. Nah, nanti kalau teman-teman punya alat
bor ataupun gerinda yang rusak, teman-teman jangan terpanik dulu ya. Dicek dulu kabel instalasinya ini, kabel listriknya apakah putus, dibongkar dulu ya. Terus teman-teman wajib punya tester ya. Ataupun tidak punya tester ya, teman-teman punya tespen lah ya. Tespen yang sekiranya teman-teman berani untuk mentespen listrik. Tapi kalau teman-teman tidak berani untuk mentespen listrik, tidak masalah teman-teman. Tapi teman-teman wajib tahu cara-caranya untuk perbaikan, bagaimana kerusakan di gerinda ataupun di blend, di bor ya teman-teman ya. Ini sama, ini bor apapun gerinda modelnya sama teman-teman ya. Ini gerinda buat pemotong besi, pemotong kawat, pemotong keramik bisa teman-teman. Jadi ini multi teman-teman ya. Terima kasih teman-teman untuk sudah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Pantengin terus teman-teman video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe teman-teman ya. Ataupun komen-komen yang bermanfaat teman-teman kasih di deskripsi. Terima kasih. Matur suwun.